Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung bernilai A+ untuk dua muridnya Andi Seto dan Reski Mulfiati usai debat Pilkada Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Jema, Rabu, 13 November 2024. Rocky secara khusus datang di perhelatan debat kedua itu untuk menyaksikan pasangan dengan akronim Sehati Tampil. Diketahui Andi Seto dan Reski belajar di Tumbuh Institute yang diampu oleh Rocky. Dengan gaya kasual kemeja biru bergaris putih, Rocky duduk di barisan pendukung Sehati. Bung Rocky sapaan akrabnya memuji penampilan dua anak muridnya. Bahwa Andi Seto memiliki pengetahuan dan Reski punya sopan santun. Ya bagus, Seto punya pengetahuan, Kiki punya kesopanan. Jadi saya kasih A+ buat dia, A untuk pengetahuan, plus untuk kesopanan, jika kayaknya usah debat. Saya lihat bahwa harusnya ada kesepakatan supaya ada pendalaman, maka panelis mestinya berhak untuk menggali. Ya. Terus yang Bang Rocky lihat tadi seperti apa? Apakah panelis terlalu pasif? Ya, dari awal kan panelis pasif kan. Misalnya mungkin pertanyaannya itu dari 2 minggu lalu dibuat. Misalnya pertanyaannya udah kena keluar hari ini kan. Jadi nggak beli gitu. Cepatnya panelis tersiksa karena dia tidak bisa menggali jawaban itu. Demikian juga calonnya itu tersiksa karena tidak bisa jawab secara terbuka tegas. Kalau dari pendapat Bung Rocky tadi, dari 4 calon mana yang lebih menguasai, lebih dominan? Saya punya murid di situ. Oke. Seto dan Kiki itu murid saya. Jadi saya datang untuk melihat penampilan dia. Gimana pendapatnya? Ya bagus. Seto punya pengetahuan, Kiki punya sebut aja kesopanan. Okay. Jadi saya kasih A+ buat dia. A untuk pengetahuan, plus untuk kesopanan ya. Oke, okay, siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.